Kamar cowok lebih bagus. Lusuh ya. Tapi overall kalau misalnya dari interior dan warna, menurut aku paling bagus girls room. So that means no princess allowed to be in this room. No, gak bisa dong. Keluar! Kita harus boleh-boleh. Pas mereka masuk kamar kita, kita oke-oke aja, kita fine. Kita kayak, oh iya masuk aja masuk. Mereka tidur apa, oke. Tapi pas kita masuk ke kamar mereka, kita diusir. Itu tuh parah banget. Hate comments every day. Death threats on DMs every day. Kak, bunuh diri aja. Gak usah ada kakak kalau ada season 2. Cuman aku udah dapet body shaming banyak, I don't care. Maksudnya untuk membahas aja aku gak malu. Tapi kalau udah soal mengambil nyawa sendiri, come on lah, educate yourself. Apa momen yang paling kalian ingat waktu syuting PB? Kamu. Itu merah banget. Sekarang gue akan bagi tim. Okay. Gue mau Mas Andrina. Gue gak mau. Gue mau Mas Andrina. Gue mau. Gue juga mau Mas Andrina. Nah. Ribu. Lagi. Gue mau sama siapa? Oke. Girls and girls. Girls and girls. Mau pulang gak? Binatang playboy. Kelinci. Bukan, satu lagi. Buaya. Buaya bener. Buaya Dayak. Iya. Jauh. Kok aku ngelihat reaksi yang duluan kok pada lebay-lebay banget ya? Kayaknya nggak seburuk itu deh. Itu kayak ditembak di otak lu. Dinginnya tuh ke atas. Lanjutnya, Pak Tai cobain main sendiri. Yuk, mulai. Satu menit. Juga tadi kita dari gua, ayo. Yuk. Wah, gila. Ini episode terakhir gua. Serius, gua enggak mau lagi di sini. Ngobrol. Bener-bener definisi senjata makan tuan kayaknya ya.